잡아둬. Kalian tidak salah lihat? Tidak, aku hampir saja menombaknya. Tapi dia keburu masuk. Untuk apa dia masuk ke dalam istana Kaputren? Berani sekali. Sudahlah, kita laporkan saja pada Tuan Robert Deng. Ayo. Ya. Tuan, Tuan Cakradara. Kau membuatku kaget, Payu. Tuan Putri Tunggadewi sudah menunggu. Beliau cemas mendengar suara gaduh di luar. Kami hampir saja tertangkap, Payu. Mari, Tuan, silakan. Ya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu jangan cepat putus asa. Mereka pasti mengadukannya pada Ibunda Tribhuwana. Itu soal mudah. Gusti Prabu bisa saja membuat dalih. Aku kesal, Eyang Pati. Baru kali ini ada orang yang menolak keinginanku. Ampun, Gusti Prabu. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Kalau mereka menolak, pasti ada sebabnya. Menurut pendapat hamba, Gusti Prabu sebaiknya bersabar. Kemungkinan besar Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sudah mempunyai calon sendiri. Mungkin mereka sudah mempunyai calon sendiri. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Semula aku juga tidak percaya. Tapi kenyataannya seperti itu. Dia masuk Puri Manganti. Dan berniat tidak senonoh kepadaku. Kalau begitu semuanya menjadi jelas. Gusti Prabu tidak ingin mempunyai saudara ipar. Lalu dia akan mengawini adik-adiknya sendiri. Itu perbuatannya sangat kotor dan jahat. Tapi ingat, Dinda Tunggadewi. Saudara tuamu itu seorang raja. Sekalipun seorang dewa, dia tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Dia mempunyai kekuasaan. Dia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Dia bisa memaksamu, Dinda Tunggadewi. Siapa yang akan melarang? Siapa yang berani mencegahnya? Aku sudah melaporkannya kepada Ibunda Tribhuwana. Ampun, Tuan Putri. Tuan Kudamerta sudah menunggu di bawah pohon katimang. Aku harus pergi, Dinda Tunggadewi. Kakang Cakradara, sebaiknya kau jangan datang ke Puri Manganti lagi.
Mengapa? Aku tidak ingin melihat prajurit-prajurit Majapahit menangkapmu. Aku akan berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Iya. Apakah nasib kita masih akan beruntung? Kita coba saja. Nah, itu dia. Hei! Hey, ayo! Berhenti! Hei! Hei! Hey. Mana dia? Mari kita lapor sama yang lain. Lewat sini. Tuan tidak mengenali hamba? Paman Manda. Hamba ditugaskan untuk melindungi tuan berdua. Kami harus segera keluar dari istana, Paman. Prajurit-prajurit mengejar kami. Tuan dapat mengikuti lorong ini, lalu ambil arah ke kanan. Terima kasih, Paman. Kami tidak bisa lama-lama. Ayo, adik kuda merta. Siapa dia? Hei, kau bekerja. Siapa namamu? Nama hamba Gajah Mada. Apa kau tidak melihat dua orang durjana lari melewati lorong ini? Tidak, Tuan. Tidak ada siapa-siapa di sini. Benar. Kau tidak melihat? Ampun, Tuan. Hamba juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan di sekitar Istana Keputren. Apa kata-katamu bisa dipercaya? Kalau memang ada durjana melewati lorong ini, hamba pasti sudah menangkapnya. Sejak tadi, hamba berjaga-jaga di sini. Hei, jangan sombong. Pangkatmu hanya bekal. Ayo. Siapa orang itu tadi, Kakang? Paman Gajah Mada. Dia pengawal pribadi Dinda Tunggadewi sejak di Istana Kahuripan.